Siapa yang tidak kenal dengan film-film Warkop DKI? Sejak film pertamanya yang berjudul Mana Tahan pada tahun 1979, hingga film terakhir mereka yakni Pencat Sana Pencat Sini di tahun 1994, Warkop DKI telah merilis 34 film layar lebar. Film-film mereka kebanyakan bercerita tentang kehidupan dan permasalahan yang dihadapi tiga sahabat, yakni Dono, Kasino, dan Indro, yang dikemas dalam bentuk komedi, dan diselipi pesan-pesan moral dan kritik. Soal modal sih emang gampang. Dagang apa, yang duitnya banyak, kerjanya dikit. Meski mengambil tema dan cerita yang berbeda di setiap filmnya, namun Warkop DKI selalu menghadirkan wanita-wanita cantik dan seksi di setiap filmnya. Di video kali ini, Bestlist akan menyusun nama-nama aktris cantik yang pernah bermain di film Warkop, dan bagaimana penampakan mereka saat ini. Elvi Sukaisih. Bang Poltak pinter ngerayu, ah. Ah, belum biasa, Neng. Jangan gitu dong. Ayo, Neng. Kau yang paling cantik kali, Mah. Rayuan, Mah! Mana tahan? Kamelia Malik. Ah? Mau pisah apa ya? Ada kemajuan sih, Slamet. Ita Mustafa. Nih kenalin Tiwi, adik gue, ya. Ini Poltak, mantrinya Dokter Paijo, teman akrab Abang. Itu Slamet yang digambarin tadi di airport. Semuanya bekas teman Abang kuliah dulu. Itche Trisnawati. Oh, Dedi, dia bapaknya orang top, Dedi. Namanya Insinyur Subrata Kartaraharja, kepala raksasa. Hah? Kepala raksasa? Eva Arnas. Maaf, Bung, numpang tanya, di mana kantor PT Kasino Bersama? Oh, PT Kasino and Associate? Kebetulan sekali. Mari ikut saya. Siap-siap saja, Nona. Terima kasih, Bung. Mari kita pergi. Kita masih harus mengetes kontak. Sorry. Ngomong-ngomong, mulai minggu depan ada orang baru kos ini. Siapa? Marina. Marina? Iya. Kok cepat pulang? Aku tidak tenang. Aku takut sakitmu makin parah. Kok gugup? Jantungmu berdebar-debar. Kenapa? Kamu pasti suka. Ya, suka banget. Tunggu ya, aku buka dulu. Nggak usah. Kelihatan sedikit-sedikit begini juga lumayan. Yang gua perluin, obat yang bisa bikin orang ketawa. Dono, Michiko, lu tega bener sih berkhianat sama temen. Lu kira gampang jadi agen bermuka dua? Bukannya cuma satu, kecil lagi. Mana permata itu? Nih perempuan ini. Apa? Wah, Kasino bernasib baik tuh. Ayo. Apaan sih? Lu lagi push up di tengah jalanan. Begitu, kayak Kasino itu. Gak usah ya, enak aja. Curut. Sri, nama lengkapnya Sri Dona. Orangnya bukan kayak begitu, keren. Maaf, Sis, tadi saya salah jemput. Sekarang saya mohon, Sis, keluar aja deh. Ya, pergi keluar. Enak saja ngusir-ngusir. Saya yang berhak ngusir situ. Ini orang dibilang gak ngerti. Dana Kristina. Oh.
Marissa Han. Kalau kau mulai macam-macam, kita putus saja. Aku tahu kau sudah punya pacar yang lain. Tenang, sabar dulu. Kita bertiga sedang membongkar sebuah misteri. Alicia Johar. Kamu nyari apa sih, Kak? Cari neneknya dia, kali aja ikut. Jadi kamu naksir nenekku ya? Enggak, mau pinjam susurnya buat nimpuk maling. Minati Atmanegara. Maaf ya yang kemarin. Lia kebangetan sih. Aku gak sengaja kok. Iya deh, saya maafin. Cuman lain kali, bercandanya jangan terlalu sadis dong. Teti Lis Indriati. Ban kita hilang. Lapor deh, markas deh. Ban yang mana? Ban kita. Bukan yang ini. Loh, siapa yang masang? Saya. Shirley Malinton. Aku harus segera menikah. Hah? Loh, jangan main-main. Menikah kan gak gampang. Modal pacaran saja belum cukup, biayanya besar. Apalagi kalau kita punya anak. Aku masakan telur mata sapi kesukaanmu. Jangan diambil, Don. Nanti aku buatkan yang baru ya. Alah, belum 5 menit ini. Aduh. Meriam Belina. Ada yang bisa saya bantu, Dek? Saya mau cari tante saya, Mas. Oh, siapa? Mas kenal? Ini. Oh, ya betul. Ada di sini. Terima kasih, Mas. Ah, jangan panggil saya Mas dong. Dono. Lydia Kandou. Wanita tidak boleh minum ini. Iya. Bisa mandul. Iya, iya. Indro? Iya, Be. Dirno? Dalam. Kasih nggak? Iya, iya. Tapi kasih. Bayar dulu. Biarin. Pokoknya bayar 5.000. Astaga. Iya, cepet dong. Nggak sangka. Kasih. Marina mau cuma dibayar 5.000. Tidak jadi. Tidak jadi ngomong. Lupa. Ya sudah. Saya datang kemari untuk mengajak mentraktir kalian makan di restoran Padang. Cering, crek, crek, cering. Cering, crek, crek, cering. Iya, bagus. Cering, crek, crek. Ada anak kecedit. Cering, crek, crek. Ada anak kecepit. Lia Waroka. Maaf, maaf. Aduh. Kopi tubruk, Nona Heni yang bikin kopinya, saya yang nubruk. Maaf, gak sengaja. Tapi Mama mau nginep di sini. Ya, suruh nginep aja. Apa susahnya sih? Tapi di sini kan ada Indro. Indro disuruh kemana? Gue mau dipindahin kemana emangnya? Justru yang gede, enak nancepnya. Ayo genjot. Asik kan yang gede begitu. Alah, kamu ikut kutan. Aduh, pacari! Makanya, kalau kerja jangan melek. Ira Wibowo. Susah. Gara-gara bolong sialan nih. Itu bisa diatur. Ngapain sih kalian datang kemari? Loh,
Katanya kapan-kapan boleh datang. Selamat datang di villa mewah sahabatnya Tuan Kasino. Villa? Ini villa, kirain si kandang kuda. Alah, udah deh, jangan ngomel. Dalam hal memilih jodoh, kita harus memakai kepala dingin. Anda semua sudah paham kan? Perhatikan pasangan Anda dengan teliti. Hati-hati. Nia Zulkarnain. Saya memang tinggal di sini. Coba kalau tadi tahu mau ke sini, kan bisa sama-sama. Kemana aja tadi? Mama tadi bilang sama saya, kata mama ada penghuni baru. Tanda-tandanya persis seperti kalian. Makanya saya ke sini. Kasihan Mas Indro. Dia jadi korban kebimbangan hatiku. Padahal dia begitu baik, begitu terbuka, dan begitu jujur. Cintami Atmanegara. Bangun. Sabar dong. Bangun. Jangan sekarang dong. Bangun. Sabar dong, sepatunya belum dibuka. Bangun nih. Cepet. Piatu, masih di tangga kok. Indro. Tami. Indro. Sering lihat di TV. Acara apa, Ndro? Aneh tapi nyata. Penyanyi tetap begini. Dian Nitami. Mau gak kawin dengan saya? Kawin? Ya, mau dong, asik. Lagu betul sih Dono ya. Tahu kalau kagak ada jadi cari-cari. Nurul Arifin. Maksudnya merangkul dari belakang? Iya. Wow. Aduh. Si Dono tuh racun. Lihat aja, anak orang dikibulin mulu. Tapi gua bingung, cewek cakep-cakep kayak gitu kok mau sama pompa dragon sih? Gua punya ide begini, Kas. Dadah. Ya, hari ini bukan hari libur. Libur yang penting aman. Selly Marcelina. Si Dono tuh racun. Lihat aja, anak orang dikibulin mulu. Tapi gua bingung, cewek cakep-cakep kayak gitu kok mau sama pompa dragon sih? Gua punya ide begini, Kas. Nah, pipis dong. Pipis. Aduh, apaan? Saya tipuin. Oh, ya. Kalian aja yang pergi, saya tunggu rumah aja. Lo harus ikut. Kalau enggak, gua kasih bedak anjing lo. Iya. Aduh. Kenapa tiba-tiba seketur begini? Pusing lagi. Wah, nanti pacarnya marah lagi. Jangankan pacar, temen cewek aja gak punya. Ah, bohong. Bener. Bohong. Fortunella. Ini yang namanya si Dona. Oh, cakep sekali. Tadi sih yang jemput loh. Bapak cakep deh. Bapak baik deh. Ledek lu ya. Bini gua aja bilang gua jelek. Papahnya ada, Dek. Bapak siapa ya? Yang punya rumah. Saya sendiri. Oh, situ? Kamu udah tahu juga diem aja sih. Ceritanya panjang. Nenek ente masih ada hubungan dengan nenek dan kakek aneh. Jadi ente sama aneh saudara jauh dekat. Dari kecil aneh sudah dijodohin sama ente. Ini buktinya. Ini foto ente kan? Tadi ada cewek kesini ya? Ayo ngaku. Enggak. Ini punya siapa? Oh. Ini saya beli hadiah buat kamu. Itu salah satu Warkop Angels yang kita nggak bisa ngelacak. Oh, tiba-tiba ngilang aja gitu? Iya. Kiki Fatmala. Kabelnya copot, biar saya sambung deh.
sekarang kita tes. Kamu harus ganti yang baru. Wah, TV-nya yang lama memang rusak sendiri. Kalian aja yang pergi, saya tunggu rumah aja. Lo harus ikut. Kalau enggak, gua kasih bedak anjing lo. Iya. Aduh. Kenapa tiba-tiba seketut begini? Pusing lagi. Lebih baik lu nonton film sama Kasino sama Indro. Gua udah kasih duit sama mereka. Aduh, makasih deh. Ini hari gua mau istirahat total. Badan gua capek banget. Jangan pada ganggu gua ya. Tunggu. Apa lagi sih, Don? Giti Srinita. Om, pacarnya Kak Stella ya? Iya, sayang. Oh, tapi kok botak ya? Apakah Stella gak salah pilih nih? Kok TV-nya gini, Ndro? Loh, kok malah mati? Oh, itu listriknya mati. Bentar ya. Tenang aja, biar gua yang ngatasin persoalan sepele. Paling-paling meteran turun. Makasih, Ndro. Kas. Bagus. Hai, Don. Makasih, Ndro. Kas, makasih, Don. Makasih, Kas. Makasih, Don. Ayo. Kok Pak Soleh dilepasin sih? Wah, rupanya kita kena hipnotis Pak Soleh nih. Dia mau naik mobil, Kas. Itu salah satu Warkop Angels yang kita nggak bisa ngelacak. Oh, tiba-tiba ngilang aja gitu? Iya. Angel Ibrahim. Sinetron, iklan, dan saya tinggal dengan dua orang teman saya. Indro sebagai kameramen, Kasino sebagai makeupman. Kalau situ pengen top, nanti saya kenalkan dengan produser saya. Oke, saya pasti datang. Ineke Kusrawati. Ah, bercanda kamu amat ya? Oh, demen ya? Oh. Maaf ya. Ya. Ah, emang udah direncanain. Gua lu suruh buka pintu. Begitu dia masuk, lu timpuk. Malvin Shaina. Gelasku masih kosong, Don. Aduh, yang pertama dong didahulukan. Akan kulakukan apa saja demi segelas minuman. Oke. Belum pernah ada cewek cakep yang mau gue cium. Daripada belum pernah, mendingan gue cium patung yang cakep-cakep ini satu per satu. Iya enggak? Itu salah satu Warkop Angels yang kita nggak bisa ngelacak. Oh, tiba-tiba ngilang aja gitu? Iya. Dia Permatasari. Ini pacar Yuli ya. Iya. Ayah, pacar. Ini pacar Nela ya. Papa tidak mau lihat dua manusia ini lagi. Orangnya sempuk. Kartnya, Ndro. Cabut, Ndro. Ayo. Serang wajar. Kok Pak Soleh dilepasin sih? Wah, rupanya kita kena hipnotis Pak Soleh nih. Dia mau naik mobil, Kas. Demikian sejumlah nama wanita cantik yang pernah menghiasi film-film Warkop DKI. Bila ada tambahan nama yang terlewat, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video Best List selanjutnya.